Pemirsa, pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Bank BCB Cabang Denpasar Provinsi Bali. Kunjungan kerja dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Bank BJB Kantor Cabang Denpasar Provinsi Bali. Kunjungan kerja dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat Oleh Soleh mengapresiasi atas capaian dan kinerja Bank BJB khususnya di BJB Kantor Cabang Denpasar. Oleh juga mengatakan dari sisi target dan pendapatan BJB sudah sangat baik, untuk itu DPRD perlu selalu mengawasi serta memberikan support kepada Bank BJB agar selalu menjadi yang terbaik. Pada kesempatan tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat juga memberikan saran dan masukan untuk BJB Kantor Cabang Denpasar, salah satunya dengan pelayanan BJB harus mudah diakses. ATM BJB harus diperbanyak lagi di beberapa lokasi dan perkreditan dimudahkan dengan menggunakan muatan lokal dari segi sumber daya manusia. Alhamdulillah wa syukurillah, diskusi kami cukup edukatif dan cukup produktif, di mana kami DPRD menyarankan bagaimana agar pelayanan BJB ini mudah diakses, terutama pelayanan ATM, pelayanan persyaratan perkreditan, dan juga menggunakan muatan lokal dari sisi SDM-nya. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.